Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dimana juga Anda berada ketika ini, semoga sehat-sehat Andanya. Alhamdulillah bertemu kita kembali bersama saya Samsul dalam Lifestyle Sharing Acoy YouTube Channel. Untuk petua kali ini, cara mengurangkan sakit gigi. Apa yang perlu kita buat bila kita mengalami sakit gigi ataupun gusi? Kita sediakan sebiji limau kasturi. Ini limau kasturi. Kita coba belah. Belah kepada dua bagian. Ataupun iris kah? Iris belah dua lah dibilang di orang kampung. Belah dua. Nah, lebih kurang macam ni. Kita perahkan dia punya jus. Atau dia punya air. Kedua-dua dia sekali. Isunya sebiji pun cukuplah. Oke, kita peras dengan biji-biji dia sekali lah. Dan kita ambil air mineral ataupun air masak. Kita campurkan sedikit. Sebab ialah air limau tu sikit kan. Jadi untuk memudahkan kita gunakan nanti, biar dia banyak sikit. Lebih kurang 2 kali atau 3 kali yang jus limau kasturi tadi itulah. Kita guncang-guncang sedikit biar dia sebati. Dan dengan ucapan bagi rakan-rakan yang seagama dengan saya, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rakan-rakan yang non-Muslim, doalah ikut ajaran agama masing-masing. Kita masukkan ke mulut, jangan telan. Dan kita kumur, kita kumurkan ke bagian gigi yang sakit itulah. Contoh macam kalau gigi kita sakit di bagian atas ataupun gusi, kita kumurkan ke atas. Kalau di bawah, kita kumurkan ke bawah. Begitu juga sebaliknya lah, kalau gigi itu sakit di depan, kita kumurkan ke hadapan. Oke, kita kumurkan dalam masa 30 saat ataupun 1 minit lah dalam begitu. Sambil kita berdoa lah. Semoga doa-doa kita untuk penyakit dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sekian dahulu buat kali ini. Jumpa lagi di video-video akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.